الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مسلمين sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama kali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala yang menjadikan kita, Allah Ta'ala yang beri segala-gala kepada kita, sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, iaitu memilihkan kita menjadi seorang hamba yang dapat beriman dengan Allah. Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang barakah dan mulia, pada hari ini kita berada pada Jumaat akhir tahun, yang mana peristiwa akhir tahun ataupun di awal tahun, kita menjadi seorang yang beragama Islam, maka kita beriman bahawa kesemuanya adalah kejadian, kesemuanya adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Malam dan juga siang hari, matahari dan bulan, langitnya dan buminya, dan kita makhluk manusia yang berada di alam yang Allah Ta'ala ciptakan ini, kesemuanya adalah daripada makhluk Allah. Untuk kita orang beriman, sama ada tahun baru mengikut pusingnya, bilengnya, bulan, ataupun tahun baru mengikut pusing matahari, kesemuanya daripada makhluk Allah Ta'ala. Setiap peristiwa yang berlaku itu kita boleh ambil pengajaran, dan kita boleh beramal dengan satu amalan yang Allah Ta'ala tutup untuk kitanya, iaitu selalu muhasabah diri kita. Selalu kita tuntun diri kita, hitung diri kita. Itu adalah kewajipan yang Allah Ta'ala menuntut kita selaku hamba Allah Ta'ala. Oleh itu, daripada pusingnya Malaysia, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun, hakikat yang sebenarnya
kita manusia ni paling dekat, paling rapat dengan ajal yang sudah Allah Ta'ala tulis untuk setiap orang. Walikulli ummatin ajal, fa'iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'qdimun. Ini yang Allah Ta'ala wayak. Kata bagi tiap-tiap umat tu ada ajal, ada masa. Ajal makna masa yang sudah Allah Ta'ala surat, yang sudah Allah Ta'ala menentu setiap orang. Fa'iza ja'a ajaluhum, apabila datang ajal bagi setiap orang saat ini, la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'qdimun. Mereka tak boleh nak minta we lewat walaupun sikit, dan nak minta we jadi banyak cepat belum pada ajal pun tak boleh. Subhanallah. La yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'qdimun. Subhanallah. Kita Allah Ta'ala buat ada kewajipan. Kewajipan jadi hamba dia. Subhanallah. Dan di alam dunia ni, iaitu daru amal, negeri untuk kita beramal. Untuk alam satu lagi lepas pada mati itu panggil daru jazak, hari balasan. Waliyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Allah Ta'ala dia cerita kata dia akan beri balasan kepada tiap-tiap orang mengikut apa yang seorang itu usaha. Maka jalan usaha sudah Allah Ta'ala huraikan, sudah Allah Ta'ala terang. Ini usaha, jalan usaha balah ni menuju keselamatan, menuju kesejahteraan, iaitu jalan pergi ke syurga, iaitu usaha di atas tapak iman. Kemudian dia bina di atas tapak iman itu amal soleh, maka usaha balah ni usaha untuk bawa jalan pergi kepada balasan yang baik, iaitu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu usaha lagi ialah usaha yang buruk, usaha yang tak baik, terutamanya usaha yang bina di atas tapak yang palsu, iaitu tapak kufur, na'uzubillah. Apa-apa amalan yang dibina di atas tapak yang buruk itu, maka tidak ada apa-apa faedah. Maka usaha balas tu jalannya ke neraka, na'uzubillah minan nar. Ini sudah Allah Ta'ala tunjuk jalan. Subhanallah. Sebab tu setiap tahun beralih daripada tahun lama kepada tahun baru, bukan nanti kita tunggu setahun untuk kita muhasabah. Bahkan tiap-tiap detik, tiap-tiap hari perlu kita hitung apakah yang kita sedia simpan untuk hidup yang sebenar lepas pada kita meninggal daripada alam ini. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah tiap-tiap jiwa, tiap-tiap diri itu tengok, perhati, ma qaddamat lighadin, apa yang dia tulah, yang telah sipai sedia untuk hari esok. Ma qaddamat lighadin, apa yang dia telah sipai untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Ini yang Allah Ta'ala tutup kepada kita. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah, dan hendaklah kamu takut pada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu khabir, Allah Ta'ala itu sangat mengetahui apa yang kamu kerja. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarangkan kita supaya jangan jadi kita daripada orang yang terlupa ke Allah.
wala takunu kallazi nanasu Allah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan jangan kamu jadi, eh, orang yang beriman, eh, orang yang takut kepada Allah, eh, tiap-tiap orang yang Allah Ta'ala suruh musibah, sedia apa bekalan untuk hari akhirat, jangan menjadi seperti orang yang terlupa ke Allah Ta'ala. Nasullah, orang yang terlupa ke Allah. Makna terlupa ke Allah, ulama kata, taraku ada'a haqqillah alladhi awjabahu alaihim, yaitu orang yang tinggal akan hak Allah yang Allah Ta'ala wajib ke atas mereka itu. Itu makna terlupa ke Allah. Jangan mu jadi orang terlupa Allah. Balah mana orang terlupa ke Allah? Ialah orang yang meninggal hak kewajipan yang Allah Ta'ala wajib ke atas mereka itu. Itu makna terlupa ke Allah. Contohnya kalaulah solat semayah hak lima waktu itu adalah amalan yang Allah Ta'ala wajib kepada setiap orang Muslim, kena solat, hak mukallaf kena semayah, tapi dia tinggal tak semayah. Itu contoh mudah-mudah. Tinggal tak semayah makna tinggal kewajipan yang Allah Ta'ala wajib suruh dia buat, makna kata dia terlupa ke Allah, terlupa hak Allah. Na'udzubillah min zalik. Apabila terlupa hak Allah, Tuhan kata fa ansahum anfusahum, lalu Allah Ta'ala jadikan mereka itu terlupa akan diri mereka sendiri. Apa maksud dengan terlupa diri sendiri? Fa ansahum bisababi zalik huzuzu anfusihim minal khairat allati tunjihim min azabi yaumil qiyamah. Terlupa ke diri sendiri makna kata terlupa pun periyut ของ tua eng, lum pun periyut ของ tua eng. Mana pun periyut hak tua eng, masalah pedah-pedah untuk diri, kebaikan-kebaikan untuk diri, untuk menyelamatkan mereka itu daripada azab hari kiamat esok. Itu pun periyut hak tiap-tiap orang. Bila kita terlupa hak Tuhan, kita terlupa diri kita. Terlupa diri kita maknanya terlupa pedah-pedah untuk diri kita. Pun periyut titik samrat ciwit rau ke arai rau lempai. Pun periyut hak sebesar-besar sekali untuk diri kita, iaitu apa amalai yang buat kita selamat daripada azab. Itu sebenar pun priority taking, tapi kita terlupa. Sebab kita terlupa Allah. La tansau zikrullah, kata ulama, jangan kamu terlupa ingat ke Allah. Fayumsikumul amal, maka Allah Ta'ala engkau wakwi kamu tu terlupa al amal, terlupa beramal. Lima salihi anfusikum, terlupa beramal untuk pedah kamu, diri kamu sendiri. Apabila kamu terlupa ke Allah, kita terlupa ke Allah, Tuhan wakwi kita terlupa kepada beramal untuk pedah diri sendiri. Subhanallah. Iaitu amale yang bawa allati tanfa'ukum fi ma'adikum, amale yang akan beri pedah kepada kamu di hari yang kamu kelik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Muslimin dan dikasih sekalian, sebenarnya kita hidup, sama ada hidup di atas dunia ini ataupun hidup selepas pada mati di alam akhirat esok, hakikat sebenarnya setiap orang kita itu nak kepada kebahagiaan dan kesenangan. Tetapi Allah Ta'ala dengan hikmatnya, Allah Ta'ala ada kala dia buat seorang itu senang, ada kala dia buat seorang itu susah. Susah sekali, susah sekali senang itu adalah tabiat bagi hidup. Tapi jalan, di antara jalan yang bawa kebahagiaan dan kesenangan itu, daripada apa-apa yang menempuh dalam hidup kita, maka tidak sunyi daripada senang, susah, dan kadang-kadang kita itu berdosa. Maka salah satu jalan yang ulama kita ada beritahu, jalan bawa kesenangan itu, satunya iaitu kita berterima kasih apabila kita dapat kebaikan. Yang kedua, kita bersabar apabila kita dapat ujian daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, apabila kita bersalah, maka hendaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja jalan bahagia. Apabila kita senang, kita dapat kebaikan banyak yang Allah Taala beri senang dalam hidup kita. Boleh kita makan senang, boleh kita pakai senang, boleh kita menyawa senang, tak ada sakit, tak ada demam. Senang, banyak kita senang dalam hidup kita. Yang perlunya waktu kita senang iaitu kelima syukur, terima kasih. Keluar tu baik daripada lubuk hati kita, lidah kita berucap alhamdulillah, terima kasih di atas pemberian Tuhan yang banyak. Sekali dengan senang tu Allah Ta'ala beri susah, Allah Ta'ala tutup waktu kita susah, kita bersabar. Sabar juga dia boleh meledakkan perasaan kita. Sabar di atas ujian Allah, dari situ kita senang. Dalam hidup kita tak sunyi daripada salah. Celak mata pagi bertempuh dengan salah selalu dah. Berdosa situ, silap sini. Maka hendaklah kita cucur, sapu dosa kita dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah. Dari situ juga natijahnya senang insya-Allah Taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita usaha supaya kita boleh bawa sifat yang baik ini, iaitu bersyukur dan bersabar dan istighfar daripada dosa-dosa. Banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di hari Jumaat yang mulia. Tambah lagi selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Taala berselawat kepada Nabi, malaikat juga berselawat kepada Nabi. Allah Taala menyeru kita oleh beriman supaya berselawat dan beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa daraqish shaqa' wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullih 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika min asy-syarri kullih 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad. Wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.